fondasi mental, membangun generasi cerdas berkarakter. Hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan pemirsa, dengan saya Ida Marina dalam program Sekolah Kita. Saat ini saya sedang berada di Sekolah SMA Negeri 16 Bandar Lampung, yang dimana saya melihat dan meninjau apa saja program-program dan kegiatan yang ada di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Ikuti terus liputan kami tetap di RNDC Lampung. SMA Negeri 16 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah menengah atas termuka di Kota Bandar Lampung yang telah berdiri sebagai institusi pendidikan yang unggul dalam membentuk generasi muda berkualitas. Dengan fasilitas yang lengkap dan guru-guru yang berkompeten, SMA Negeri 16 Bandar Lampung menyediakan lingkungan belajar yang kondusif di mana siswa dapat mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, dan kreativitas mereka. Sekolah ini tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Aprianto, Kepala SMA Negeri 16 Bandar Lampung, ingin menyampaikan program dan prestasi yang ada di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, terutama dari prestasi ekskul. Prestasi ekskul yang diraih selama 2 tahun ini meliputi Paskibra. Paskibra kita sudah mencapai tingkat nasional dan sudah mengibarkan bendera di Istana Merdeka. Kemudian kita juga ada seni. Seni kita sudah sering tampil dan kita pernah menjuarai juara 1 tingkat provinsi Lampung. Mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 16 ini lebih maju lagi dan berkembang dengan baik, dengan harapan semoga anak-anak kami ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan baik. Ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu kami baik dalam kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler di SMA Negeri Bandar Lampung. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 16 juga aktif dalam berbagai ajang perlombaan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, yang menjadikan sekolah ini sebagai salah satu sekolah berprestasi di Provinsi Lampung. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ida Marina dalam program Sekolah Kita. Dimana sekarang saya sudah bersama siswa-siswi yang berprestasi di Sekolah SMA Negeri Bandar Lampung. Ya, dimana sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang tentang prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah mereka dapatkan. Nah, untuk hari ini perkenalkan diri dulu, nama dan kelas berapa? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvinza Putri Cahyani dari kelas 12-7. Saya kenalin, nama aku Bima Asyap Aryawan. Aku dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudha Ramadan dari kelas 12 F4.
untuk adik-adiknya nih, boleh sedikit dijelaskan prestasi-prestasi apa aja sih yang udah kalian dapatkan? Oke, untuk masa SMA ini mas, banyak sih sebenarnya, tapi yang paling membanggakan banget itu ada yang namanya delegasi untuk Provinsi Lampung dalam acara Forum Pelajar Indonesia di Jakarta. Nah, selanjutnya tuh ada delegasi Provinsi Lampung, perwakilan dari Provinsi Lampung dalam acara Jambore Nasional Generasi Hijau di Bandung. Selanjutnya untuk pendutaan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, Afinza menjabat sebagai Duta Bullying SMA Negeri 16 Bandar Lampung yang pada saat menjabat itu sering banget ngasih materi ke SMA YP Unila maupun di acara-acara yang formal. Selanjutnya itu ada Duta Inisiatif Indonesia pada tahun 2022. Nah, selain itu juga ada namanya Duta Generasi Hijau untuk perwakilan Provinsi Lampung. Mungkin itu ada lagi satu lagi akademiknya, yaitu juara 1 tingkat nasional Olimpiade Biologi tahun 2022. Baik, kalau aku sendiri sih sebenarnya di sini salah satu siswa teraktif di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Aku juga punya pengalaman magang-magang di radio, dan beberapa aku memiliki pengalaman sebagai konten kreator, dan di 16 juga sebagai siswa teraktif, dan aku juga sebagai MC atau Master of Ceremony, dan aku juga banyak kegiatan-kegiatan di luar sebagai organisasi-organisasi di luar sekolah begitu, dan menjadi siswa teraktif di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Untuk saya mungkin untuk prestasi itu yang non akademik. Kalau akademik kan banyak tuh. Untuk non akademik saya memiliki mungkin ada di yang terutama taekwondo dan di lari atau atletik. Di taekwondo ya alhamdulillah saya sudah menjuarai kejuaraan-kejuaraan provinsi, nasional, dan di provinsi alhamdulillah yang saya banggakan menjadi atlet terbaik junior putra, dan di nasional alhamdulillah mendapat juara 1 di kejuaraan Kemenpora saat kelas 10. Dan di kelas 11 saya menjabat juara 1 di kejuaraan KONI tingkat nasional. Nah, untuk lari alhamdulillahnya saya mungkin jaranglah dilatih, tapi alhamdulillah setiap mengikuti event selalu diberi podium ataupun kejuara, mau tingkat kota, provinsi ataupun itu. Tapi selain di non akademik, saya juga mungkin rata-rata anak-anak sekarang yang di non akademik itu dia lebih ke ya udah non akademik terus, tapi alhamdulillah saya bisa seimbang nih antara non akademik dan akademik. Alhamdulillah di kelas masih bisa masuk 2 besar ataupun 1 besar. Wah, memang di siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandar Lampung ini sangat berprestasi sekali, yang sangat sangat membanggakan sekali untuk sekolah ini ya. Nah, untuk adik-adik kali, apa nih harapan-harapan adiknya untuk sekolah ini, untuk teman-teman di sini atau untuk guru-guru di sini ya dilakukan? Kalau untuk harapannya, karena kita sama-sama di SMA Negeri 16 Bandar Lampung merangkai ilmu dan mencari pengalaman, semoga dengan pengalaman yang kita punya, harapannya kita menjadi contoh acuan dari bagi siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandar Lampung agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan SMA Negeri 16 lebih dikenal oleh masyarakat luas begitu. Nah, untuk kesan-kesannya apa nih dek selama bersekolah di SMA Negeri 16 Bandar Lampung? Kesannya untuk di SMA Negeri 16 Bandar Lampung ini sangat senang banget bisa bertemu dengan teman-teman yang ternyata kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sesuai frekuensi, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa menyesuaikan dengan teman-teman kita, terus juga dengan pengalaman yang kita punya. Itu salah satu menambah apa ya nilai berlebih gitu untuk di menjadi siswa SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Dan untuk pesannya, semoga 16 bisa jaya terus dan sukses terus. Untuk adik-adiknya semoga kedepannya makin maju terus, sukses terus ya. Dan terima kasih ini sudah berbincang-bincang tadi. Kata pemirsa, begitu saja yang dapat kita sampaikan. Tetap di RNTV Lampung. Dengan komitmen kuat terhadap pendidikan dan pengembangan potensi siswa, SMA Negeri 16 Bandar Lampung terus berupaya melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan mampu bersaing di era global.